Rugi besar Israel tarik Brigade Golani dari Gaza. Hamas unggul lawan pasukan elit, bikin pasukan Zionis kocar kacir tinggalkan Gaza. Syukran barakallahu bi'umrak wa 'amalak wa manahak ma tatamanna wa tatlub fi sabihat hadha al-yawm al-fadil. Aqul jum'ah mubarakah li kull syurafa wal ahrar. Media populer Israel Channel 13 mengabarkan jika Israel telah memutuskan untuk menarik Brigade Golani dari jalur Gaza setelah 60 hari pertempuran melawakan ataupun melawan gerakan Palestina. Menurut pakar militer Fayez Duwairi, reorganisasi barisan itu dimaksudkan untuk membangun kembali kesiapan tempur Brigade Golani yang sudah ambiar, baik dalam mekanisme alat tempur maupun tentaranya yang telah goyang. Penarikan Brigade Golani itu hanya satu dari setelah pasukan pertahanan Israel mengklaim mereka mencapai kontrol operasional di lingkungan Sujaya di Gaza. Media berita Israel lainnya menayangkan perayaan tentara Israel yang baru saja menarik diri dari Gaza. Namun, menurut Hamas itu adalah kekalahan yang luar biasa bagi Zionis sehingga mereka memilih angkat kaki karena ketakutan dengan perlawanan Palestina. Sementara itu, pakar militer Mayjen Fayez Duwairi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Brigade Golani termasuk pasukan paling khusus militer Israel yang tangguh. Namun, Brigade Golani akhirnya memilih mundur dari Gaza. Brigade Golani terdiri dari 8 batalion, yaitu 4 batalion tank, 2 batalion infanteri, 1 batalion penerjun payung, dan 1 batalion artileri. Menurut pakar militer tersebut, keputusan Israel untuk menarik Brigade Golani keluar dari Gaza kemungkinan akan semakin memperburuk moral tentara Israel yang belum mencapai tujuan yang dinyatakan oleh Dewan Perang Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut aturan militer, mengeluarkan unit militer dari pertempuran berarti unit tersebut kehilangan 40% kemampuan tempur dan alat tempurnya. Penarikan Brigade Golani menurutnya adalah indikasi sifat pertempuran dan efektivitas Brigade Al-Qassam dalam mengelola pertempuran. Brigade Golani adalah ujung tombak agresi Israel di jalur Gaza. Mereka mengalami guncangan besar dalam pertempuran tersebut. Ini menunjukkan intensitas pertempuran dan besarnya kerugian, lanjutnya. Fayez Duwairi menegaskan penarikan Brigade Golani membuktikan kebenaran dari ucapan juru bicara militer Hamas, Abu Ubaidah, tentang penghancuran sejumlah besar kendaraan IDF. Beberapa jam sebelum pengumuman IDF, juru bicara militer Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan Hamas berhasil menimbulkan kerugian besar pada tentara Israel di Gaza dalam beberapa hari terakhir. Ia juga mengatakan Hamas telah menghancurkan seluruh atau sebagian 720 kendaraan militer Israel sekaligus, dan semangat mereka lebih tinggi dari sebelumnya. Mantap, ratusan tentara Rusia sudah tiba amankan Golan dari Israel, para tentara IDF malah kabur. Presiden Rusia makin menguatkan militernya di dataran tinggi Golan untuk menyelamatkan Suriah dan Palestina dari serangan barbar Israel yang tak pandang bulu. Namun kini dengan kedatangan Rusia, para pasukan Israel dikabarkan dibikin ketakutan dan mulai mundur bersiap meninggalkan Golan. Sebab Rusia telah menjadi terkenal dengan militernya yang sangat luar biasa hingga membuat para tentara IDF ketakutan. Diberitakan dari situs Turkiye Newspaper, melaporkan video rekaman yang disiarkan Russia Today menunjukkan kehadiran pasukan Rusia di sepanjang garis perbatasan Israel.
Pasukan Rusia, salah satu negara besar yang menuntut Israel menghentikan genosida di Gaza, telah merilis video yang menunjukkan kehadiran tentara Rusia di dekat dataran tinggi Golan, imbuh situs itu. Menurut Turkiye Newspaper, video tersebut yang nampaknya direkam oleh tentara Rusia membawa pesan bagi Israel bahwa Rusia bisa terjun ke dalam perang kapan saja. Pada saat yang sama, pasukan Rusia sampai saat ini masih ditempatkan di Suriah dan dapat dengan mudah mengakses perbatasan Israel, terutama karena Zionis baru-baru ini mengebom Damaskus dan dikecam oleh Presiden Vladimir Putin. Sebelumnya, Rusia mengumumkan tidak akan pernah mengakui kedaulatan Israel di dataran tinggi Golan dan belum lama ini, seorang anggota parlemen Rusia menegaskan masalah tersebut. Tentara Israel dibikin geger dengan serangan mendadak Hizbullah pada dua pangkalan militer sekaligus yang menyebabkan lenyapnya senjata Israel dan juga pada tentara yang menjadi korban, sehingga keberlanjutan perang saat terganggu dan akibat serangan milisi Lebanon itu yang seperti kiamat di siang bolong. Sebelumnya, Hizbullah Lebanon dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu menyatakan bahwa serangan tepat mengenai sasaran di pangkalan Mitat dan Ramia yang menimbulkan kerugian besar bagi militer Zionis. Perlawanan Islam Lebanon pada Kamis pagi menargetkan posisi militer dan juga peralatan rezim Zionis di sekitar pangkalan militer Ar-Rahab dengan dua roda borkan. Atau dengan dua rudal borkan. Hizbullah Lebanon menegaskan operasi ini menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan pada rezim Zionis. Hizbullah Lebanon menargetkan posisi militer Israel di utara wilayah pendudukan setiap hari bersamaan dengan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa yang dimulai 7 Oktober lalu dan kejahatan mengerikan rezim Zionis di jalur Gaza. Seperti diketahui, selama beberapa hari terakhir, tentara Israel menargetkan wilayah perbatasan Lebanon dengan serangan artileri dan dibalas oleh Hizbullah dengan menghabisi dua pangkalan militer milik Israel.